Boca sedang apa? Ini Bu, sedang menyiapkan media pembelajaran untuk hari ini. Oh iya, memang hari ini materinya apa Bu? Pola bilangan, biar nanti anak-anak aktif di kelas. Aktif, ya. Mari Bu Kori. Saya mengajar dulu. Oh iya, silakan. Mari Bu. Mari. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, hari ini siapa yang nggak masuk? Dava? Nabawi. Kenapa? Sakit. Oh sakit. Sudah ada yang menengok Dava? Sudah. Oh sudah. Baik anak-anak, kita doakan semoga Dava lekas sembuh ya. Amin. Ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang pola bilangan. Dengan mempelajari pola bilangan ini, kita dapat menghargai dan menghayati keteraturan yang ada di sekitar kita sebagai karya ciptaan Tuhan. Sekarang perhatikan, angkat tangan kanan kalian. Ada berapa tangan kanan kalian? Satu. Kemudian angkat tangan kiri kalian. Ada berapa? Satu. Satu juga. Nah, pada tangan kanan kalian ada berapa jari-jari? Ada lima. Lima ya. Pada jari-jari ada berapa ruasnya? Tiga. Nah, di antara ruas ini ada yang namanya buku. Ada berapa bukunya? Dua. Baik, kita tulis di depan. Tadi tangan kanan kalian ada berapa? Satu. Satu ya. Kemudian tangan kirinya ada berapa? Satu. Satu juga. Kemudian tadi jari-jarinya? Lima. Tangan kanan ada lima, tangan kiri ada lima. Kemudian apa lagi tadi? Ruas. Ruas jarinya ada berapa? Ada tiga. Selanjutnya? Bukunya ada berapa tadi? Ada dua. Nah, kita urutkan sekarang. Berapa? Satu. Satu. Dua. Tiga. Lima. Coba perhatikan. Apa hubungannya antara bilangan ketiga dengan bilangan sebelumnya? Siapa yang mau menjawab? Silahkan angkat tangan. Ya. Hasil dari pertambahan dua bilangan sebelumnya. Bilangan ketiga hasil tambah dari dua bilangan sebelumnya. Ada keteraturan antara bilangan ketiga dengan dua bilangan sebelumnya. Bilangan keempat dengan dua bilangan sebelumnya. Paham? Paham. Baik. Sekarang coba beri contoh pola-pola yang ada di sekitar kalian. Siapa yang tahu? Ya, Bagas? Lantai di rumah saya, Bu. Berbentuk persegi. Ya, baik. Bentuknya persegi, berupa pola. Kemudian ada lagi? Ya, Gayu silahkan. Candi Borobudur, Bu. Mengapa? Karena batu penyusunnya berbentuk balok. Nah, sekarang perhatikan pada gambar berikut ini. Apa ini anak-anak? Bunga matahari. Perhatikan dalam bunga matahari ada pola apa? Ya, selanjutnya ini gambar apa anak-anak? Sarang lebah. Ada pola apa di dalamnya? Sekinam. Benar, sekinam. Baik. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Ya, 4 orang. Silahkan membentuk kelompok.
Coba sekarang perhatikan LKS masing-masing. Nah, kalian akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, mengamati gambar. Buka buku siswa halaman 133. Sudah? Nah, perhatikan gambar paling atas. Ya, ada gambar ya, paling atas sendiri ya. Nah, hubungkan dengan LKS. Pada kegiatan A, ada 4 kegiatan. Nah, Ibu beri waktu 35 menit. Silahkan kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Ada yang mau memulai? Ya, banyaknya jelas. Yang pertama 1, 3, 5, lalu 7. Ya, benar. Tulislah bilangannya. Soal nomor 4 kan cuma mengamati gambar daunnya. Terus apa? Lakukan kegiatan nomor 5. Pertanyaan ini kan tentang pola. Adakah pola pada bangun-bangun ini? Pola apa? Bentuknya? Atau banyak titiknya? Nah, sekarang pola bilangannya. Maksudnya pola banyak titik kan? Semua ganjil. Kan 1, 3, 5, dan 7. Tambah 2 kan? Loh, bagaimana dengan 1? Maksud saya mulai dari 1, lalu seterusnya ditambah 2. Kalau menurut saya, 1 diperoleh dari 1 ditambah 0. 3 diperoleh dari 2 ditambah 1. 5 diperoleh dari 3 tambah 2. 7 diperoleh dari 4 ditambah 3. Lalu polanya apa? Baris pertama dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ditambahkan baris kedua, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, saya setuju. Sehingga 3 bilangan berikutnya sama dengan 9, 11, dan 13. Adakah cara lain? 2 cara saja, pekerjaan kita masih banyak. Jika semua setuju dengan 2 cara saja, ayo kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebelum kalian ke soal berikutnya, coba perhatikan polanya. Nah, kemudian polanya dituliskan dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya? Ada masalah dengan latihan B? Ada, Bu. Apa masalahnya? Kami kesulitan menemukan banyaknya segitiga selanjutnya, Bu. Baik, sekarang perhatikan pada bangun berikut ini. Nah, bangun pertama ada berapa segitiga? 1 segitiga. Nah, bangun yang kedua? 4 segitiga. 4 segitiga. Bangun yang ketiga ada berapa? 9 segitiga. 9. Bangun keempat, banyaknya ada berapa segitiga? 16 segitiga. 16 segitiga. Sekarang perhatikan. Bangun pertama ada 1, yang kedua? 4. Yang ketiga? 9. Yang keempat? 16. Nah, bilangan apa? Coba kamu pikirkan. Bilangan kuadrat, Bu. Ya, betul. Bilangan kuadrat. Jadi kalau kalian nanti membuat bangun kelima, jadi berapa banyaknya segitiga? 25. 25. Kalau bangun ke 10? 100. Iya, betul. Ya, sekarang lanjutkan untuk selanjutnya. Thank you.
Bagaimana anak-anak? Sudah sampai mana kegiatannya? Nomor 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai semua, Bu. Coba Ibu lihat hasilnya. Bagus. Sekarang kalian lanjutkan untuk ditulis di kertas plano ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kertas planonya silakan ditempel ke papan tulis. Baik anak-anak, sekarang waktunya presentasi dari masing-masing kelompok ya. Akan dimulai dari presentasi kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami, pola bangunnya adalah pada bangun ketujuh membentuk huruf L yang tersusun dari 13 lingkaran. Pola ini juga membentuk siku-siku dan inilah gambarnya seperti ini dan membentuk siku-siku ini. Ada tanggapan? Ya, sama. Menurut saya, huruf L bisa dibentuk dengan berbagai cara. Vertikal 8, horizontalnya 5, atau vertikal 10, horizontalnya 3. Atau berbagai cara yang lain. Padahal yang diminta oleh soal, jumlah vertikal dan horizontal harus sama. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Nanti saya diskusikan kembali pada kelompok kami. Ada tanggapan yang lain? Kalau sudah, saya tutup dulu. Bila tetap kembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian telah mempelajari tentang pola. Nah, sekarang di mana saja kalian bisa menemukan pola? Ada yang tahu? Ruswan? Di rumah, Bu. Di rumah. Yang kedua, siapa yang tahu? Ya, Rizky? Di sekolah, Bu. Apa manfaatnya kalian mempelajari pola? Ya, Adel? Karena pada pola terdapat keteraturan, dengan keteraturan itu kita dapat mengetahui langkah untuk selanjutnya. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang pola ya. Nah, mungkin ada anak-anak yang belum paham tentang apa yang kalian pelajari hari ini. Silahkan ditulis di kertas. Nah, pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ya, silahkan. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang materi pola, kali ini Ibu akan memberikan pekerjaan rumah ya. Nah, pekerjaan rumah nanti dikerjakan pada LKS latihan A, kegiatan A, dan latihan B, kegiatan B yang menggunakan media tusuk gigi. Nah,
Demikian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.